masa buat haji. Tapi di Madinah, ngiap siang. Tak ada. Dan bila kita perhati, kita gambar. Dan sebab di Madinah ni adalah untuk pergi semayah di masjid Nabi. Untuk pergi ziarah kubur Nabi. Sekadar tu. Lepas tu, pergi tempat-tempat lain. Tempat yang bersejarah. Tempat Badar, Uhud dan sebagainya. Nah, banyak-banyak tempat. Tapi dalam keadaan esnya. Tapi di Mekah, dia kena keluar, kena gerok. Ha, terduk musing situ, pergi situ, pergi sini dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ayat 27 sampai 32 surah Al-Hajj. Sengaja baca panjang ayat-ayat pada hari ini sebab ayat 27 28 sudah pun kita baca dah, sudah pun hurai dah. Tapi untuk jadikan sebagai pengetahuan dan maklumat kepada kita, baca sekali lagi makna dia. Ayat 27 ni, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Ni Allah perintah kepada Nabi Ibrahim. Setelah dia bina Kaabah siap, maka dia seru orang ramai, walaupun tak ada orang pada waktu tu. Tak ada orang duduk depan dia, tapi perintah Allah, Nabi Ibrahim panggil seru. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan berkenderaan berjenis-jenis unta yang kurus. Maknanya akan sapalah juga di bumi Mekah, walaupun orang duduk jauh ataupun duduk dekat, sapa juga dengan unta kurus. Dalam jauh perjalanan ni, apatah lagi dengan sekarang ni kapal terbang, kapal air. Siapa kau setengah-setengah orang pergi Mekah dengan motosikal. Pernah berlaku, orang dari Asia kita ni pergi Mekah dengan motosikal. Ini kita tengok bahasa pelik dah. Sebab itu adalah keazaman dia. Dia nak sapa juga Mekah. Walaupun cok pasport tu tak tahu berapa butir negeri nak boleh sapa ke Mekah. Yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mengerja ibadat haji dan umrah. Terutamanya ibadat haji lah. Wa adzim fin nasi bil hajj tu hari raya. Iaitunya, panggillah manusia ramai Ibrahim untuk orang mengerja ibadat haji. Supaya apa tu? Orang ramai pergi di situ. Supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai perkara yang mendatangkan faedah bagi mereka, serta memperingati dengan menyebut nama Allah. Masya Allah. Ini satu kelebihan yang ada di dalam Islam.
Boleh tengok orang ramai, boleh tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di bumi Mekah. Lepas tu hak pentingnya untuk talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bila kita pergi ke bumi Mekah, kita akan bunyi suara ni, masya-Allah, kong siang. Boleh kata ke belakang, tiap-tiap orang walaupun tak pandai bahasa Arab sekalipun, talbiyah pensiang dia akan. Masya Allah. Tapi di Madinah tak ada. Sebab apa? Sebab syiar di Madinah dia tidak ada supaya dengan syiar di Mekah. Orang di Mekah ni, dia kelan wai, dia gerak. Dia duduk musing, duduk se'eh, duduk melotar masa buat haji. Tapi di Madinah, ngiap siang, tak ada. Dan bila kita perhati, kita gambar. Dan sebab di Madinah ni adalah untuk pergi semayah di Masjid Nabi. Untuk pergi ziarah kubur Nabi. Sekadar tu. Lepas tu, pergi tempat-tempat lain, tempat yang bersejarah. Tempat Badar, Uhud dan sebagainya. Nah, banyak-banyak tempat. Tapi dalam keadaan esnya. Tapi di Mekah, dia kena kelenwai, kena gerok. Ha, duduk musing situ, pergi situ, pergi sini dan sebagainya. Pada hari-hari yang tertentu. Hari tu, waktu tu, hari tu, waktu tu, masa tu, waktu tu. Gitulah. Ni ibadat haji. Perlu kepada kita semua, orang yang nak buat haji, nak buat umrah, kena belajar. Walaupun tak tergambar lagi depan mata kita, katanya nak buat gapo, macam mana. Tapi, apabila kita ada pentan, kuamru, serta orang bawa kita tu, dia bawa penklum, dia rayak. Cara ni, cara ni, cara ni, buat gitu, buat gini. Alhamdulillah, kita berasa seronok dan puas hati apabila kita boleh buat haji dengan sempurna. Nah, kerana pemurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan kurban. Nah, ini memang orang yang ada kelawasan harta benda. Sama ada orang yang buat haji ataupun orang yang tidak buat haji. Pakak gerbang. Inilah menggambarkan bahawa dalam Islam kita ni adalah agama untuk tolong bantu-membantu. Pakak makan belakang daging gerbang. Nah, sikit sebanyak orang tu boleh secapai, orang ni boleh setengah ekor dan sebagainya. Lepas tu boleh hantar pula ke luar-luar negara. Masya Allah. Orang yang buat salah dalam hal haji pun kifarat dia nak iaitu nya gerbang apa iaitu nya semelih tu dia panggil bayar dam. Dam tu artinya apa? Dam artinya darah. Tu saya misal orang buat orang tak ada buat gani misal, saya misal ada orang tak ada tawah, tak ada tawah di Baitillah, maka dam dia kena bayar, kena bayar apa? Seekor kambing. Ini sebagai misal. Tapi orang, ini nak peradaan sikit tak? Di masa haji, tapi dia pergi jimuk laki bini. Haji dia batal lalu dah. Ha, ini tengok. Bukan katanya bayar dengan kambing seekor. Bukan. Siapa jimuk dalam masa haji, dah dia buat pergi laki bini. Sebab tak boleh ok. Orang dia buat haji belakang, dia masuk bilik. Dia duduk jimuk. Maka haji dia tak pakai tahun tu. Kena pergi semula. Tahun depan. Nak pergi qada masa tu pun tak boleh. Sebab kadi orang jimuk laki bini ni adalah kadi rairai. Walaupun benda tu benda halal. Kita dengan bini kita halal, boleh kita nak jimuk. Dalam masa yang boleh kita jimuk. Tapi dalam masa haji, tak boleh jimuk. Bukan 45 hari tu. Kena gambar katanya cuang haji tu ya. Cuang orang duduk dalam ihram tak boleh pergi jimuk dengan laki bini. Ha begitulah. Nah, ni nak menunjuk katanya ibadat haji adalah ibadat suci dan banyak faedah-faedah yang dapat yang ada daripada haji ini. Saya hurai banyak dah benar-benar ni belum pada ni dah. Dengan yang demikian, makailah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang-orang yang susah, yang fakir miskin. Ha, ini perintah daripada Allah Ta'ala. Supaya apa? Orang yang boleh
Orang kaya boleh beri daging gerbai dia kepada orang-orang fakir miskin. Lepas tu seluruh dunia orang tidak mengerja ibadat haji pada waktu tu. Dia sunat gerbai. Walaupun secapai, walaupun sikit pun gerbai untuk bagi daging kepada orang. Ayat 29 ni, kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya. Allah, bersih diri ni apa? Maknanya setelah sempurna ibadat haji yang tertentu, hendaklah mereka membuka ihram dan membersihkan dirinya serta bercukur atau menggunting rambut, memotong kuku dan lain-lainnya. Itu dia panggil tahallul. Sudah set piti buat haji, iaitu kalau orang jatuh lebih moleknya cukup pada. Walaupun setengah-setengah orang katanya, ah tak boleh kita bajan kita ni. Nah, kita kena jaga song dia. Apa tak ada gapo, tak secukup pada apa tak apa. Gunting rambut. Sekurang-kurangnya 3 urat rambut. Ha tu, suruh orang gunting rambut kita. Kita jangan gunting rambut sendiri. Ha. Sebab orang tino tak sepatut nak pergi cukur rambut. Kerak sikit aje, sudah. Lepas tu tukar pakaian daripada pakaian hok ihram orang jatuh pakai cuk putih. Bolehlah pakai pakaian hak jahit. Sebab tu dalam masa ihram kita duduk dalam ibadat haji dan umrah, minta maaf dah. Seluar dalam tak boleh pakai. Seluar dalam tak boleh pakai. Ha tu. Sebab apa? Seluar dalam ni dia benar jahit. Tak boleh. Pakai tino boleh tak? Pakai tino pakai tik. Tak ada duduk, tak ada duduk, ada dengan kai banyak pakaian dia. Dia pakai pakaian biasa. Nak hak dalam, hak luar boleh pakai belaka. Tapi orang jatuh, kena pakai hanya kain ihramnya, atas dan bawah. Seluar dalam tak boleh pakai. Dan kasut, hak pasang katuk tumik pun tak boleh pakai. Nak pakai selipar, nak pakai apa, boleh. Tapi jangan katuk tumik dia. Sontau tu tak boleh katuk. Ha, tengok. Topi-topi tak boleh pakai. Piyah tak boleh pakai. Sebab tu orang buat haji tak boleh pakai piyah. Nak payung tak apa. Sebab ia kira katanya benda ni, benda walaupun atas pala, tapi tidak sakut dengan pala kita ni. Tak ada tik dengan pala kita. Kalau dia pakai ambil kain serbai ataupun apa, topi ke piyah, tak boleh. Ha, tu orang katanya dalam cuang haji tu, Masya Allah, letih, tak rok. Jadi perkara biasa. Walaupun presiden, raja, nayuk, rata menteri sekalipun, kena duduk supaya dengan orang guling, duduk atas pasir belakang. Ini menunjuk katanya, kita akan beripung di padang mahsyar pun lebih daripada tu lagi. Tapi tengok dulu atas muka dunia, oh susahnya makan ni kadang-kadang tak tentu masa. Hak boleh makan pagi, kadang-kadang makan dekat-dekat tengah hari, misal saja ni. Hak makan tengah hari, makan petang. Jangan gaduh ngepek, jangan duduk siang banyak sangat. Sengah-sengah orang main pocai ke tu, main pocai ke ni. Kadang-kadang den reng, tak ada nak sudah ke apa, mula mengepek lah. Banyak. Kadang-kadang balah sama gu. Allah. Banyak kata. Nak? Giduk curi kok nung, giduk gocoh. Ha tu. Lepas tu, hak banyak sekali yang mengepek. Dalam cuang haji. Inilah Allah Ta'ala uji banyak. Seseorang apabila pergi buat haji, kadang-kadang laki bini ni duduk rumah. Molek lagi. Tapi bagi Mekah, balah. Bawa nak kelip, baik. Kok tu pula. Masya Allah. Banyak. Kisah-kisah orang buat haji ni, dia boleh royak masa dia buat haji kepada orang. Cuma, siapa nak dengar, siapa tak seringan, wallahualam. Tapi, beranika, lak lairan, gotu goni berlaku. Tapi, hak pentingnya, nak jadi bersih jiwa kita setelah kita mengerja ibadat haji. Dan, apabila boleh tahallul siadah. Nak, boleh bersihkan jiwa semua. Dan, hendaklah mereka menyempurnakan nazarnya. Orang-orang hadap menazah gotu kan ni yang timur di zaman jahiliyah lagi. Setengah-setengah orang yang menazah katanya, aku kalau dia boleh gotu boleh kan ni, aku nak buat untuk Kaabah. Tapi hak ni adalah hak jahiliyah. Tapi kalau sekiranya ada setengah-setengah orang apa yang menazah gotu menazah kan ni, maka dia kena tunai. Sama ada dia duduk dalam ibadat haji ataupun dia kelik rumah dah. Kena tunai. Sebab haji-haji ni seolah katanya rukun Islam yang beripung semua. 5 rukun tu duduk di rukun haji. Maka orang yang berada di dalam cuang haji tu seboleh-bolehnya jadi sempurna. Hak dia menazah, hak dia duduk kecek ke apa, dia duduk buat belong pada ni salah silap.
pergi minta apung dengan Allah Ta'ala belakang. Cuci hari dia kelik itu, hari yang sudah buat haji adalah bersih supaya dengan hari mak dia beranak kepada dia. Kecuali ke apa? Ha, ini kecuali tak? Ulama-ulama ada duk tulis dalam kitab. Iaitunya kecuali hutang. Hutang dia. Dia biasa duk berhutang duit. Tak bayar lagi, gotu lagi ni. Ha, ini kena, kena bayar pun habis. Walaupun dosa dia diampun, tapi hutang dia tidak di diampun. Kalau dia tak layar. Ha. Lagi, nazar dia. Dia biasa duk nazar gotu, nazar gani. Maka dia kena tunai. Walaupun dalam haji ataupun lepas pada haji, kena tunai. Apa lagi? Dosa-dosa dia dengan orang. Kalau dia duduk mengumpak ke orang, duduk kata ke orang, biasa duduk buat sakut-sakut dengan manusia. Ha, dia kena pergi minta maaf. Sebab tu orang nak pergi buat haji ni, teriak dah, teriak lagi. Minta maaf, weh, ada salah, ada salah, ada silap ke apa. Nah, kalau dia ada hutang ke apa pun, nanti tengoklah lepas pada haji ni, nanti nak klik. Tunai. Sengah-sengah orang yang belum pada nak pergi buat haji, dia tunai semua tiap-tiap kara. Maknanya dia pergi itu dalam keadaan cuci bersih. Kalau pergi mati Mekah pun, mati molek. Lepas tu dalam setengah-setengah hadis, Nabi Rakyat katanya, apabila mung sapa di bumi Mekah ataupun di bumi Madinah, hendaklah mung mitok mati di negeri Mekah ataupun di Madinah. Haa, tu tengok. Boleh kita berdoa, ya Allah, matikanlah aku di bumi suci mu ni. Ataupun kalau tak boleh, mati Mekah, minta mati di Madinah. Ini, Allah tak ada tanda siapa nak pergi mati mana, wallahualam. Kita apabila ada waris ke, ataupun diri kita sendiri, pergi mati di bumi Mekah sana, kita kena berasa longcai. Alhamdulillah, moleknya. Diri aku, hidup aku ni, pergi sinsup di bumi cuci. Dalam keadaan buat haji pula, buat umrah pula. Oh, ini sutiyat. Itulah. Nah, kelebihan orang mati di bumi suci Makkah dan Madinah. Lepas tu lagi, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah Kaabah yang tua sejarahnya itu. Al-Baitul Atiq artinya rumah tua dia panggil. Rumah apa? Sebab rumah Allah Taala yang disuruh supaya Nabi Ibrahim bina ni sejak daripada awal lagi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Tu riwayat dia dalam surah Al-Imran, sesungguhnya awal-awal rumah yang diperintah supaya bina iaitu nya Kaabah. Yang duk mana tu? Bakkah. Tu hai tak ada riwayat Makkah dak. Bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sebab nama Mekah ni Makkah pada asal dia iaitu nya Bakkah. Dia bukan Makkah dak. Ha ni Allah kekal nama Mekah tu duduk di dalam Quran iaitu nya Bakkah. Alhamdulillah. Nah, Baitullah Kaabah di Mekah Al-Mukarramah ialah rumah ibadat yang awal pertama didirikan untuk umat manusia. Hakikat ini diterangkan dalam ayat 90 ni surah Al-Imran. Awal juzuk yang keempat tu. Kita pergi sikit lagi dah. Masa 19 minit dah. Saya nak pergi habis ni, pergi ayat 30. Itulah yang wajib dipatuhi. Hak ni hak penting ni. Itulah yang wajib dipatuhi. Dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Orang hak jalan mengikut ke apa? Peraturan Rabiat, witnai ke apa-apa dalam masa haji, dalam masa umrah. Molek dia buat pun Allah nampak katanya. Dia nak wi Allah Ta'ala terima haji dia, umrah dia. Maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepada kamu tentang haramnya. Ha, ni masa duduk tengah dalam perjalanan ni lagi. Kita tak ada makan ni nak makan, boleh tak kita buru makan ni untuk makan? Boleh. Tapi apabila kita semata apa ni semata-mata nak pergi tubai ke, nak pergi katok nate, nak suka-suka hati, ha ni tak boleh. Tak boleh. Haram sama sekali. Siapa kau nak pergi repih daun kayu pun tak boleh. Kalau untuk nak buat kebersihan tak apa. Tapi semata-mata nak pergi khainak barang di tanah haram ni, hak ni tak boleh. Ha ni kena jaga molek dak.
kecuali apa? Binatang yang dibacakan kepada kamu tentang haranya. Tuhai ayat dia dalam suratul An'am. Ha tu. Nah, gotu goni gotu banyak. No yang tuhai ayat katanya hak mana menatai boleh, hak mana tak boleh. Tak boleh makan, tak boleh bunuh dan sebagainya. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala. Serta jauhilah perkataan yang dusta. Ha ni. Manusia hak buat haji kena bersih daripada segala-gala hak tak molek, syirik, dusta, bohong, khianat, menipu, curi, gocoh dan sebagainya. Perkataan utama sekali dak. Jangan dok sebut benda-benda hak tak molek. Allah ni. Ya, cuba jangan semula siapa biasa pergi buat haji, biasa pergi buat umrah, kalau berasa katanya eh aku rasa tak bersih molek lagi haji aku, umrah aku. Ha tu, setengah-setengah orang dia berasa katanya nak pergi Mekah sekali lagi. Nak pergi buat semula. Nak pergi buat jadi cuci sungguh. Inilah perlu kepada kita pakat-pakat mengaji, pakat tahu. Nah, masa kita nak buat umrah dan haji. Sekadar itulah. Nah, insyaAllah boleh jadi ada tupuk tambah daripada tafsir ayat-ayat yang dibaca saat ini. Mudah-mudahan kita dapat dan lebih faham lagi. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.